KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton slot Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, kita belajar apa? Apa salah ada telur penyu dekat sini? Bukan kita dekat padang ah? Bukan dekat pantai. Kita belajar pasal sukan ke pasal haiwan? Kita tanya cikgu lah. Cikgu kat mana? Cikgu! Itulah dia cikgu-cikgu yang akan bersama kita untuk belajar sukan golf, iaitu Cikgu Faizal dan Cikgu Sanusi. Hai cikgu. Hai. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Okey cikgu. Jom kita mulakan dulu dengan apakah sejarah untuk sukan golf. Baik, asal-usul permainan golf ni bermula pada tahun 1400, iaitu abad ke-15. Yang mana ada satu kawasan di Scotland, St Andrew. Okay. Di situ terdapat ramai gembala kambing dan mereka memukul batu dengan tongkat yang dipegangnya tu ke dalam lubang-lubang yang berada di situ. Jadi daripada situlah timbul satu inisiatif bagi golongan raja-raja untuk menjadikan ia satu permainan yang dikenali sebagai permainan golf. Bagaimana pula sukan golf masuk ke Malaysia pula itu? Seperti yang dinyatakan daripada sumber yang kita dapat, permainan golf masuk ke Malaysia melalui penjajahan. Oh, okay. Iaitu semasa penjajahan British ke Tanah Melayu, mereka membawa sekali permainan itu untuk dimainkan di Malaysia. Tapi kita teruskan pula dengan bagaimana pula sukan golf diperkenalkan ke sekolah itu? Pertandingan pertama yang diadakan di peringkat sekolah pada tahun 1999. Yang mana pertandingan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri di peringkat sekolah. Kemudian barulah beralih ke peringkat daerah. Seterusnya dipertandingkan pula ke peringkat negeri dan akhir sekali ke peringkat kebangsaan. Wow. Dan pertandingan itu sehingga sekarang ini masih ada. Okey cikgu. Bagaimana pula dengan Cikgu Sanusi? Bagaimana sukan golf ni dimainkan? Okey, sukan golf ni dimainkan, bila untuk permulaan permainan, dia ada satu tempat yang telah disediakan. Baik, tempat permulaan dipanggilnya. Okey, di situ permainan pukulan yang pertama dimulakan dan pukulan kedua dan seterusnya sehinggalah bola itu masuk ke dalam lubang yang telah ditetapkan untuk lubang tersebut. Dan begitulah dia akan berulang untuk lubang-lubang yang seterusnya. Okey, dan kiraan matanya, kiraan matanya adalah berdasarkan kepada skor yang paling rendah. Cikgu, maknanya untuk sukan golf ni skor yang paling rendah pula. Biasanya skor tu untuk sukan kita nak skor yang tinggi kan, cikgu? Ya. Sebab kalau kita bermain golf ni, lagi sikit kita pukul, maknanya pemain tersebut atau murid tersebut bermain lagi baik. Jadi dia tak nak pukul terlalu banyak. Jadi dia
seolah-olah pemain tu tak berapa pandailah memukul. Apakah pula matlamat untuk sukan golf, cikgu? Okey, setiap jenis permainan tu dia ada matlamat dia sendiri. Yeah. Masing-masing mempunyai matlamat. Mm-hmm. Tapi baik untuk sukan golf ni, matlamatnya hanya satu. Okey. Okey, bola yang dipukul menuju ke lubang dan masuk ke lubang. Okey, baik cikgu, dan seperti yang cikgu Faizal dah sebutkan tadi, murid-murid berpeluang bertanding sehingga peringkat kebangsaan. Dan sekiranya mereka dah sampai ke peringkat kebangsaan, apa hala tuju mereka ataupun peluang mereka untuk bertanding di peringkat antarabangsa pula, cikgu? Okey, baik. Kementerian Pendidikan Malaysia memang sentiasa memberi sokongan untuk murid-murid kita bertanding dalam sukan golf ni. Yeah. Selepas peringkat kebangsaan, mereka akan dibawa untuk pertandingan di peringkat Asia Tenggara. Oh, okey. Jadi itu dah dikira peringkat antarabangsa lah. Ya. Yeah. Kemudian selepas di peringkat Asia Tenggara, selepas itu persatuan akan ambil alih. Yeah. Pemain-pemain ini untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Ah. Contohnya sukan C yang baru-baru ni yang kita ketahui Malaysia dapat pingat emas. Oh, okey, ya. Yeah. Kemudian ada juga pemain kita yang memasuki pertandingan peringkat Olimpik. Ya. Yeah. Pada tahun 2020 di Tokyo. Bagaimana pula penglibatan KPM dalam perkembangan sukan golf di Malaysia, ibu? Alhamdulillah, setakat ini Kementerian Pendidikan Malaysia memang memberi sokongan yang sangat baik bagi perkembangan sukan golf di Malaysia ini. Yeah. Mereka akan memastikan pertandingan yang dianjurkan memenuhi standard piawaian yang terbaik. Yeah. Jadi di sini murid-murid kita akan dapat merasai pengalaman yang sangat berguna dalam pertandingan itu. Ya, baiklah. Dan dengan sokongan daripada KPM dan juga kemahiran yang kita boleh belajar daripada Cikgu Faizal dan juga Cikgu Sanusi, harap-harap kita boleh sampailah ke peringkat antarabangsa untuk mengharumkan nama negara serta supaya satu hari nanti lah, negara Malaysia ni akan terkenal dengan pemain golf pertama ataupun yang terbaik di dunia. Haha. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot sukan di Direct TV KPM. Kembali semula menonton slot sukan di Direct TV KPM. Hari ini kita belajar pasal sukan golf bersama dengan Cikgu Faizal dan Cikgu Sanusi. Baik cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu, sukan golf ni biasanya kita main dekat padang kan? Padang bola pun boleh ke cikgu? Okey Sean. Kalau kita tengok permainan lain. Yeah. Contohnya bola sepak. Yeah. Padang dia memang dah tetap macam tu. Okey. Di mana-mana serata dunia kita pergi, bola sepak padang dia itu. Ya, betul. Tetapi berbeza dengan permainan golf, John. Oh. Permainan golf ni dia diadakan di satu tanah lapang yang luas, yeah, yang mana ia telah dibina dengan bahagian-bahagian tertentu untuk kita menguasai padang tersebut. Dan saya perasan dekat padang ni, aku padang untuk permainan golf, aku nampak ada pasir, ada kolam, boleh memancing juga. Kak Ego, apa fungsi ataupun apakah bahagian-bahagian bagi padang untuk main golf? Okey, padang ini sudah semestinya dibina mengikut bentuk muka bumi kawasan itu. Okey. Jadi yang pertama sekali tentulah di tempat permulaan permainan. Yeah. Permulaan permainan tu kita panggil tee box. Tee box. Tee box. Okey. Ataupun teeing ground. Baik. Jadi tee box ini terbagi pula kepada tiga bahagian. Ah. Yang pertama untuk kanak-kanak. Baik. Yang kedua untuk pemain amatur. Kemudian yang ketiga untuk permainan profesional. Ah, okay. Jadi ketiga-tiga bahagian ini dibezakan dengan warna marker. Okay. Yeah. Untuk pemain profesional berwarna hitam. Yeah. Untuk pemain amatur berwarna biru dan putih. Kemudian untuk kanak-kanak dan perempuan. Yeah. Untuk pemain perempuan berwarna merah.
Okey, selepas daripada tee box tu kita ada bahagian kita panggil fairway. Fairway. Fairway tu pun ada banyak jenis fairway, kan? Juga? Fairway ni lapangan di mana bola kita hantar ke situlah. Okey. Bola itu kita hantar ke situ daripada permulaan tadi. Kemudian di fairway ini juga ada dua bahagian. Oh, okey. Satu dipanggil fairway, satu dipanggil rough. Okey, baik. Bezanya ketinggian rumput. Kalau rough ni maksudnya rumput tu lebih tinggi. Sebab rough kalau kita terjemahkan jadi kasar kan? Kasar, maknanya lebih tinggi. Okay. Kemudian fairway ni rumput dia lebih cantik, lebih nipis lah. Yeah. Sebenarnya apa ketujuan dia bina padang golf tu ada fairway dan juga ada rough. Yeah. Sebenarnya adalah untuk memberi cabaran kepada pemain. Ah. Jadi sasaran dia tu sepatutnya kita hantar bola tu ke fairway. Yeah. Tapi kalau dah tersasar pergi ke rough, jadi permainan tu agak sulitlah untuk dimainkan sebab rumput dah tinggi kan. Yeah. Rumput dah tinggi, jadi untuk kita pukul bola dengan baik agak sukarlah. Di samping itu juga dalam padang golf ni ada beberapa kesukaran yang diletakkan. Oh, ada. Halangan. Antaranya di padang golf kita ada disebut sebagai bunker. Bunker. Sean tahu bunker atau apa? Bunker. Tak tahu ego. Bunker. Di padang golf kalau nampak pasir macam macam pantai tu, itu lah disebut bunker dalam permainan golf. Oh, yang itu yang tempat pasir itu bunker. Ya, apa fungsi bunker ni ego? Okey, bunker ni dia adalah satu halangan kepada pemain golf. Okey. Okey, apabila bola tu masuk ke dalam bunker, dia semestinya kita susah nak main dah bunker. Untuk pukul dengan baik agak susah. Okey. Jadi untuk di satu halangan dalam permainan golf. Yeah. Kalau padang tu rata je semua rumput cantik, Cikgu Faizal, kalau rumput tu cantik jadi senanglah untuk main golf. Bosanlah kita nak main golf. Terlalu senang. Okey, Sean, bagaimana bunker ni dibuat? Adakah kita main buat ikut suka hati kita semasa padang itu dibina? Tak sebenarnya. Bunker ini dibuat biasanya akan padang itu akan diuji dahulu oleh pemain profesional. Oh, okey. Jadi apabila kebanyakan bola berada di situ, jadi situlah yang akan ditandakan untuk membuat bunker. Oh, maknanya dia akan cuba dulu dia, kalau bola tu dia landing ataupun darat dekat sana. Dekat sana lah dia pilih kawasan dia tu. Dia akan buat bunker. Dia akan buat halangan tu. Halangan tu kat situ. Yang biasa orang pergi. Oh, supaya bola untuk meningkatkan kesukaran. Kesukaran. Oh, macam tu lah. Okey. Saya juga nampak ada kolam ni. Kolam tu sebenarnya untuk apa itu? Kolam itu yang pertama sekali untuk memberi perairan kepada tanaman rumput dan juga persekitaran tu, persekitaran padang tu. Tetapi ia juga di dalam masa yang sama diwujudkan untuk menjadi salah satu penghalang seperti bunker tadi. Oh. Maknanya kita kena melepasi kolam itu supaya pukulan kita mata pukulan kita baik. Okey. Jadi kita kena tahu jarak kolam itu berapa jauh dan kita kena usaha melepasi kolam itu. Bola kita kena melepasi kolam itu. Dan kawasan pilihan untuk letak kolam tersebut sama macam bunker ke cikgu? Ya, sama. Okey, selepas bunker dengan kolam, itu sebagai halangan. Dan yang terakhirnya destinasi yang terakhirnya di mana lubang itu terletak untuk dimasukkan bola tersebut, kita panggil dia green. Area itu kita panggil itu green. Okey, di sekitar green pula dia ada satu surface lagi di mana rumputnya agak pendek berbanding dengan fairway dan juga rough tadi. Agak pendek, itu kita panggil apron. Apron. Ya, apron. Okey, maknanya ni adalah sebahagian daripada kawasan green ataupun dia lain. Maknanya menuju ke kawasan green. Dia sebenarnya sempadan. Sempadan. Okey. Kita akan nampak warna yang berbeza dan ketinggian rumput tu dia sedikit berbeza. Perbezaannya hanya sedikit saja sebenarnya. Tapi, tapi kita boleh nampak dengan jelaslah perbezaannya. Fungsi dia adalah untuk kita menuju lah. Maknanya daripada apron, kalau kita sampai ke apron tu kita akan tahulah perbezaan di antara apron dengan green. Betul ke, Yu? Ya, betul. Okey. Dan kalau kita dah sampai green tu, maknanya dekat sana objektif kita adalah untuk masukkan bola ke dalam lubang, kan? Ya. Bila dekat apron ataupun green, maksudnya bola tu dah berhampiran dengan lubang. Jadi senanglah untuk kita masukkan ke dalam lubang. Berbalik pada apron tadi. Sean, saya nak tambah sikit. Okey, boleh. Kan saya nyatakan tadi ada satu sempadan. Okey, kenapa sempadan itu diwujudkan?
Kalau kita tengok di antara fairway dan green, baik, di mana-mana sekalipun rumputnya berbeza. Okey. Tidak ada fairway mempunyai rumput yang sama dengan green. Green ni akan dibina khas dengan rumput yang khusus. Okey. Jadi untuk mengelak percampuran dua jenis rumput ini, jadi dia wujudkan satu sempadan untuk membezakan di antara fairway dengan green. Yang mana green ini rumput dia lebih nipis lagi. Okey. Apa yang akan berlaku sekiranya kita pukul bola sama ada ke dalam pasir ataupun ke dalam kolam? Contoh dalam kolam, Ego. Kita kena pergi menyelam ke, Ego, untuk ambil bola tersebut, sebab saya tahu golf ni kita tak boleh pegang bola je sehingga masuk ke lubang, kan, Ego? Macam mana? Itu ada peruntukan undang-undang yang tersendiri. Ya. Yeah. Iaitu yang mana apabila bola keluar kawasan, apabila bola masuk ke dalam kolam. Ya. Yeah. Apabila bola hilang, dia ada peruntukan undang-undangnya sendiri. Saya dah belajar dah bahagian-bahagian yang berlainan untuk padan yang untuk kita main golf. Dan dah teruja nak belajar dengan banyak lagi. Tetapi sebelum tu kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di Slot Sukan di DirecTV KPM. Kenapa kayu golf ni berlainan? Ada yang berat sikit tapi nipis, yang ni pula tebal tapi ringan. Panjang kayu pun berlainan. Kenapa macam ni, Ego? Okey, Sean. Elok kita pergi satu demi satu dahulu. Okey, baik. Lebih baik kita letakkan yang nipis tapi berat ni. Okey. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Okey, Sean. Yeah. Yang besar, panjang dan ringan ni, kita panggil driver. Okey. Dulunya kita panggil wood. Yeah. Sebab kesemua bahagian yang ada di sini diperbuat daripada kayu. Oh. Kepala ini kayu. Batang ini pun kayu. Yeah. Jadi dengan beberapa penyelidikan dan perkembangan teknologi masa kini, yeah, dia menggunakan bahan lain untuk menghasilkan pukulan yang lebih baik. Okay. Jadi driver ini terbagi kepada tiga bahagian lah. Okey. Okey, yang pertama kita panggil bahagian kepala, kepala atau head. Okey. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua bahagian batang ataupun shaft terpanggil. Okay. Kemudian yang ketiga bahagian untuk memegang ataupun grip. Okey. Yeah. Itu adalah bahagian yang utamalah dalam driver. Okey, Sean. Yeah. Untuk pengetahuan Sean dan murid-murid, bahagian kepala ni saja. Bahagian kepala kita ada beberapa, kita panggil dia kecondongan dia. Okey. Ataupun dalam istilah Inggeris dia panggil degree. Berapa degree dia bergantung kepada keselesaan dan kesesuaian pemain tersebut untuk memakainya. Okey. Jadi dia ada beberapa pilihan. Tak semestinya kan ada satu spek saja. Ya. Dia tulis sini. Yang ini adalah 10.5 darjah. Darjah. Kecondongan. Kecondongan permukaan kepala ni. Yang ini permukaan yang akan memukul bola, ya? Ya, ya. Okey. Dan untuk bahagian, contoh macam bahagian kepala, bahagian batang ataupun shaft ni, yang ni dia diperbuat daripada bahan apa, ya? Baik, shaft ni ada dua jenis lah. Okey. Yang pertama dia menggunakan grafite. Okey. Dan yang kedua dia menggunakan karbon. Karbon ni teknologi yang terkini lah. Maknanya dia boleh menghasilkan lenturan yang lebih baik. Okey. Untuk menghasilkan pukulan yang lebih jauh. Okey. Maknanya dia juga bergantung kepada berat dia, lagi ringan, lagi kuat untuk pukulan kita lah, Ego. Jadi shaft ni pula, Sean, dia ada beberapa jenis pula. Okey. Tadi kita ceritakan tentang kepala je. Ya. Yeah. Kecondongannya. Shaft ni pula dia ada beberapa jenis. Okey. Berdasarkan kepada kelenturan shaft tu. Ya. Yeah. Dan juga kesesuaian untuk pemain tu memakai. Ha. Okay, contoh macam Sean. Ya. Yeah. Okay, Sean boleh memukul dengan jauh. Okey. Kalau contohlah. Pakai, contohlah, contoh. Ya. Yeah. Okey, kalau kalau diberikan shaft yang agak lembut, dia tidak memberikan impact yang tinggi. Oh. Jadi mungkin Sean perlukan shaft yang lebih keras. Okey. Okey, dalam kategori shaft yang ada, kita ada lima kategori shaft yang ada. Baik. Yang pertama kita panggil dia extra stiff. Extra stiff ni maknanya dia keras, paling keras lah. Okey.
Yang keras ni dia boleh memukul lebih jauh, tapi dengan kekuatan yang tinggi lah. Yeah. Kekuatan tu mesti kuat lah, okay, untuk memukul extra stiff. Dan dia rendah sikit daripada extra stiff, mm-hmm, kita sebut dia stiff. Baik. Stiff sahaja. Mm-hmm. Kemudian kita ada stiff regular, mm-hmm, dan ada regular. Yeah. Ada juga ladies punya shaft, okay, untuk sesuai untuk ladies pakai. Mm-hmm. Dan juga ada lagi satu light shaft. Light shaft. Ha, okay. Light itu maknanya ringan, mm-hmm, dan lembut lah. Dia agak lebih sesuai untuk murid-murid pakai. Dan yang cikgu sebutkan ni wood ataupun kayu golf ni panggil apa itu? Kayu golf yang ni, ha, kita panggil driver. Driver, maknanya driver ni alat untuk jarak yang jauh lah, Igo. Jarak yang jauh. Kebiasaannya lah, yeah, average player ataupun player yang biasa, okay, boleh mencapai 180 hingga 200 meter. Jauh tu, Igo. Tapi yang tu adalah anggaran sahaja. Anggaran. Dia bergantung lebih juga kepada pemain je lah, Igo. Yeah. Oh, okey. Sebab antara tujuan kita, matlamat yang kita cerita tadi. Matlamat kita untuk memasukkan bola dengan pukulan yang paling minima. Ah. Jadi kita perlukan pukulan yang jauh dulu. Okey. Supaya jarak tu selepas itu jarak dia dah jadi semakin pendek. Boleh tak kita gunakan driver sehingga penghujung permainan kita, maknanya sampai habis? Dia sebenarnya dia bergantung kepada pemain tu. Ah. Kesesuaian menggunakan kayu apa yang dia sesuai. Okey. Okey. Tapi ini kebiasaannya, yeah, ini digunakan driver tu sebab kita panggil driver. Ah. Driver ni untuk permulaan permainan. Untuk memandu bola. Memacu bola itu. Ah, okey, baik. Okey, kita dah selesai dengan driver. Terdapat apa ni, golf kayu, kayu golf ataupun wood yang lain ke, Igo? Ah, okey. Selain daripada ni, okay, kita juga ada yang lebih kecil sedikit. Ah. Yang mana yang ini kita panggil wood. Masih kekalkan dengan nama wood. Wood lah. Macam tadi driver. Yang driver, wood. Ini wood. Okey. Apa beza dia, Igo? Okey, tidak ada beza yang ketara. Mm-hmm. Walaupun dari segi ketinggian dan juga bentuk dia nampak beza. Okey. Tetapi sebenarnya ia diwujudkan sama juga seperti driver. Baik. Untuk memukul bola pada jarak tertentu. Mm. Jadi wood ini biasanya 160 hingga 180 meter. Ah, okay. Penggunaan dia. Ya. Yeah. Okey. Tapi secara umumnya dari segi bahagian daripada wood ni lebih kurang sama je dengan driver. Sama. Cuma lah, kepala dia kita nampak kecil sedikit. Okey. Jadi ini menunjukkan dia boleh mencapai jarak yang kurang sedikit daripada driver. Ah, okey. Baik. Kita dah selesai dengan yang ini. Ini panggil wood. Selain daripada wood, ada apa lagi, Ego? Ah, yang ada di tangan saya ni. Ah, apa tu? Ah, ni kepalanya kalau dibandingkan dengan driver dan juga wood, dia agak kecil. Ya. Yeah. Tapi besar sedikit dengan berbanding dengan iron. Mm-hmm. Okey, yang ini sebenarnya adalah hasil daripada perkembangan teknologi. Okey. Okey, sebenarnya ini kita panggil dia sebagai hybrid. Oh. Ah, setengahnya memanggilnya sebagai rescue untuk penyelamat. Oh, kenapa itu? Dalam keadaan kesusahan, yeah, contohnya bola masuk dalam raf, ah, rumputnya tebal, yeah, ini boleh kita panggil dia sebagai rescue untuk menyelamat. Oh, okey, okey. Maknanya lagi senang kalau kita nak gunakan ni untuk rescue ataupun menyelamatkan bola kita daripada kawasan raf berbanding dengan driver lah. Ya. Yeah. Tapi kalau kita gunakan yang ini sebagai permulaan pun boleh ke, Igo? Boleh. Dia boleh bergantung kepada pemain, yeah, kesesuaiannya memukul, mm-hmm, dan dia ada had untuk jarak. Ya. Yeah. Okey, kebiasaannya hybrid ini jaraknya di antara 170, mm-hmm, sehingga 190. Ya. Yeah. Kita boleh memukul menggunakan hybrid. Okey, cikgu, bagi kayu ini contoh anggaran jaraknya adalah daripada 170 hingga 190 meter. Ya. Yeah. Contohlah saya gunakan, Igo. Saya pukul dengan kuat tapi sampai 50 meter saja, Igo. Maknanya itu adalah kesilapan dari segi penggunaan ataupun jenis kayu ke macam mana, Igo? Dia sebenarnya ada beberapa faktor lah yang menyebabkan kita pukul tak capai jarak yang seperti yang kebiasaannya dipukul. Ya. Yeah. Okey. Sebab permainan golf ni dia memerlukan kemahiran yang tinggi. Mungkin kita dari segi kemahirannya, yeah, tidak tepat. Tepat. Yeah. Kemahirannya tidak tepat. Ataupun pukulan kita terhadap bola tu tak kena betul.
mungkin kena belakang sikit ke. Yeah. Jadi tidak tepat ke arah bola. Tapi itu memerlukan kemahiran yang betul lah, yeah, untuk memukul. Dan juga macam cikgu sebutkan tadi, dia bergantung kepada kelenturan shaft juga ke cikgu? Ya. Yeah. Shaft, oh, dan juga stiffness atau kelenturan dia, mm, memainkan peranan juga, okay, dalam kita membuat pukulan. Ya. Yeah. Okey. Saya tambah sikit, Sean. Eh. Boleh, cikgu. Silakan. Tapi sebenarnya tidak ada apa kesalahan pun. Ya. Walaupun anggaran dia 170 meter, mm, tapi kita pukul dia hanya pergi kepada 50 meter. Mm. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Kita boleh terus bermain. Cuma pukulan itu akan jadi banyak. Iyalah. Bila pukulan jadi banyak, kita kalah. Sebab makan kita tinggilah, kita nak makan rendah kan. Kita nak yang rendah. Okey, jadi sebaik-baiknya, perkara terjadi demikian adalah disebabkan oleh teknik hayunan kita yang kurang tepat. Ya. Bukan salah, tak. Tapi kurang tepat. Jadi kita kena betulkan dahulu teknik hayunan kita, ya, supaya kita dapat mencapai jarak yang baik untuk membantu permainan kita. Okey, baik cikgu. Sekarang saya dah faham dah berkenaan dengan apa nama ni, wood ya, wood ataupun jenis driver, wood dan juga hybrid yang cikgu Sansi sebutkan tadi. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot sukan di Didik TV KPM. Nampak sama je tapi panjangnya berlainan. Cikgu, yang ni pula kayu golf apa ni tu? Okey. Sean, ini adalah sama juga seperti driver dan juga wood tadi. Ya. Yeah. Tetapi alatan ini lebih pendek sedikit. Okey. Ada panjang yang tertentulah. Sama juga dia berperanan untuk menghantar bola mengikut jarak-jarak yang tertentu. Okey. Okey, jadi ini nampak lebih pendek dan lebih, kepala dia lebih kecil. Yeah. Jadi maknanya lebih, jarak dia lebih dekatlah daripada tadi. Okey. Setiap bahagian sama saja. Kita ada bahagian kepala, baik, head, dan juga kita ada bahagian shaft. Okey. Dan yang ketiga kita ada grip. Sama saja. Ya. Yeah. Jadi ayat ni ikut memang nampak macam sama je dengan yang lain, tapi dia ada nombor dia, macam ada nombor 5, nombor 6, nombor 7 sampai nombor apa ikut? Okey. Jadi yang ni untuk pengenalannya dia dipanggil iron. Iron. Okey. Okey, iron ini mempunyai panjang yang tertentu. Okey. Yang paling panjang sekali adalah iron yang bernombor 5. 5. 5. Okey. Dia bermula daripada nombor 5 lah. Kemudian dia ada nombor 6. 7, 8, 9, kemudian dia ada P dan S. Okey. Jadi secara umumnya dia ada 7 batang dalam satu set. Okey cikgu. Apa beza di antara contoh nombor 5 dengan nombor 6, nombor 6 dengan nombor 7? Dia punya ketebalan ke apa cikgu? Okey, dia punya ketebalan semua sama. Okey. Cuma panjang shaftnya berbeza. Okey. Makin kecil nombor itu, shaftnya makin panjang. Baik. So bila nombor 6, nombor 7, nombor 8, jadi maknanya shaft dia tu makin pendek. Jadi ia menunjukkan bahawa jarak yang berbeza dalam setiap pukulan. Okey, maknanya lagi panjang kayu ataupun shaft tersebut, maknanya lebih sepaknya jauh. Lebih jauh lah. Lebih jauh. Okey, tadi macam cikgu sebutkan ada nombor 5, 6, 7, 8, 9. P dan S. So maknanya P dengan S tu yang paling dekat jaraknya adalah S. Ya. Okey. Tetapi S ini sebab apa dinamakan S? Ya. Selain daripada jarak yang dekat, ia juga berperanan untuk memukul dalam bunker tadi. Bunker. Maknanya salah satu halangan lah. Penggunaannya untuk khusus untuk dalam bangka. Okey, untuk S lah itu. S. Untuk P pula. Sebab itu tu nama dia S sebab sand. Oh, sebab sand. Oh, pasir. Okey, baik. Ha. Okey. Tapi untuk P tadi itu? Untuk P jarak yang jauh sedikit daripada S,
dia panggil pitch. Pitch. Okey. Kegunaan... Maknanya pukulan yang dekat. Okey. Tetapi bola tidak terlalu tinggi. Okey. Maknanya kita nak pastikan bola tu sentiasa ada pada pada permukaan pada lah. Jarak yang kita nak hantar bola tu. Okey, maknanya untuk ini contoh kalau kita bandingkan dengan driver ya. Yeah. Iron ni dia lebih kepada kawasan mana? Kawasan padang mana itu? Okey, iron ini biasanya kita gunakan untuk pukulan kedua, pukulan ketiga sehingga bola memasuki green. Okey. Maknanya di fairway lah. Fairway ya. Di fairway, di rough, di bunker. Biasanya kita akan gunakan iron sehingga bola itu memasuk green. Okay. Apabila sampai di green, baru kita gunakan yang lain pula. Okay. Ada pula yang lain. Cikgu, apa yang saya nampak juga selain daripada iron yang ada dekat sini, Cikgu? Yang itu pula, apakah jenis kayu golf yang ada dekat depan sana, Cikgu? Oh, yang ini? Yang macam pengetuk. Ini apa? Okey, yang ini adalah kita panggil, kalau bahasa Melayunya disebut pemukul rata. Pemukul rata. Pemukul rata. Yeah. Okey, kita tujuan kayu ini digunakan di bahagian green. Bahagian green. Okay. Sebab green tu dirata. Yeah. Sebab itu dipanggil pemukul rata. Bahasa Inggerisnya disebut putter. 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 Okey. Putter ni pula dia ada beberapa spesifikasi jelah. Yeah. Ada yang pendek dan ada yang panjang mengikut kesesuaian pemain lah. Yeah. Okey. Tujuan gunakan putter atau pemukul rata ni untuk memasukkan bola yang telah berada di atas green. Okey. Sebab apa? Kerana putter ni dia agak flat. Kalau kita bandingkan dengan iron tadi, iron tu dia ada kecondongan yang tertentu. Putter ni dia agak flat, dipanggil pemukul rata. Jadi lebih mudah untuk kita menolak bola tu masuk ke dalam lubang. Sebenarnya penggunaan putter ni dia tak perlu menggunakan tenaga yang kuat. Baik. Seperti kita gunakan driver, wood ataupun iron. Yeah. Dia hanya untuk memasukkan bola ke dalam lubang saja. So cukup rasalah orang kata. Okey, maknanya dah dekat-dekat dengan lubang eh, Cikgu? Ya. Yeah. Yeah. Okey, kalau kita bandingkan pula dengan iron tadi, iron ada 5 6 7 8 9 T dengan S kan? Yeah. Tapi untuk putter ni ada banyak nombor juga ke ataupun satu je? Dia ada satu je. Satu je lah. Putter ni dia ada satu je, dia tak ada nombor. Size dia, bentuk dia semua bergantung kepada penggunanya lah, Cikgu. Okey, sebut pasal bentuk tadi, sebenarnya putter ni dia berbagai bentuk. Okay. Kalau kita tengok yang ini, dia agak nipis. Yeah. Dia agak nipis. Kalau kita tengok putter yang jenis yang ini. Ini tebal sikit. Dia ada tebal sikit. Dia terpulang kepada pemain. Selesa menggunakan yang mana. Kadang-kadang dia punya penglihatan tu, kalau dia rasa selesa gunakan yang besar, dia gunakan yang besar. Sebab tujuan dia sama je. Yeah. Untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Okey, cikgu. Yang ini adalah iron. Yang itu putter. Yeah. Tapi yang ni pula apa, cikgu? Sebab dia nampak macam sama tapi muka dia macam lain pula, cikgu. Ini pula apa? Okey, cikgu. Okey, Sean. Okey, kalau kita tengok. Ya. Yeah. Kayu ini ataupun iron ini, dia lebih pendek. Lebih pendek daripada yang tadi. Yang iron 5 sampai pitching sampai sand. Ya. Yeah. Kemudian kalau kita lihat permukaannya lebih besar dan dia permukaan bawahnya nipis. Lebih tajam. Okey. Nipis dan tajam. Oleh itu disebut dalam golf ini disebut sebagai wedges. Wedges? Okay. Wedges, ya. Yeah. Macam makanan tapi yang ini adalah kayu golf lah. Kayu golf. Wedge. Okay. Suatu yang tajam. Ya. Yeah. Okey, wedges ni dia ada banyak juga dia punya kecondongnya mengikut jarak yang kita nak waktu bermain. Okey. Maknanya yang ini adalah untuk jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh ataupun untuk keluar daripada halangan seperti bunker ataupun kolam ke macam mana? Okey, dia sebenarnya pelbagai guna. Okey. Kita boleh gunakan di atas fairway mengikut jarak yang kita boleh capai dengan wedge ni. Okey. Kita juga boleh gunakan dalam bunker pun boleh. Di apron pun boleh. Oh, boleh. Kecuali di atas green. Oh, kenapa pula itu? Okey, sebab dia tajam. Okey. Okey, permukaan bawah ni dia tajam. Bila kita menggunakan wedge ni, dia akan boleh merosakkan green. Oh. Permukaan green tu dia boleh rosak sebab dia akan masuk dan tanah tu akan terkeluar. Okey. Jadi sebab itulah diciptanya pemukul rata untuk bermain di atas green. Okey. Jadi contoh kalau saya lah, contoh kalau saya nak jimat duit, saya tak nak beli semua ni, Igo. Saya tak nak beli iron, saya terus beli satu wedge, satu putter. Pun boleh ke, Igo? Contohlah.
boleh. Untuk kebenaran saya. Boleh. Boleh ikut lah. Kesesuaian. Ah. Dan bagaimana strategi seseorang pemain itu untuk bermain. Yeah. Oh, okey. Okey, kita dah cakap pasal iron dah, pasal wedges, pasal putter. Tapi apa yang saya perasan dekat club golf, sebab saya ada pergi lawat sikitlah club golf yang berlainan. Saya perasan ada satu kedai golf ataupun pro shop. Kalau kita bandingkan dengan gelanggang badminton ke dengan padang bola ke, itu dia orang tak ada kedai khas untuk jual bahangan permainan tersebut. Tapi untuk club golf sentiasa ada. Kenapa pula itu? Okey, Sean. Memang semua di padang golf kena ada pro shop. Okey. Di situ ada terjual alat-alat untuk permainan serta aksesorinya lah. Jadi dalam permainan golf ni, Sean, dia ada ketentuan yang kita kena ikut. Yeah. Kemudian dia ada kod-kod yang kita kena ikut. Dia ada etika yang kita kena ikut. Yeah. Okey, contohnya apabila kita bermain, sedang bermain, tiba-tiba seluar kita koyak. Jadi kita tak boleh gantikan dengan sebarang seluar. Yeah. Kita kena pakai juga seluar yang dibenarkan dalam permainan golf. Jadi sebab tu dia ada pro shop yang menyediakan penjualan alat untuk diganti. Pakaian untuk diganti ataupun alat untuk diganti. Jadi kita kena ganti untuk teruskan permainan. Okey. Ataupun kita berhenti daripada bermain dan balik. Yeah. Jadi tak lengkaplah permainan kita pada hari itu. Okey cikgu, untuk tunjukkan aksesori yang sedia ada ataupun yang kita perlukan, kita masukkan kita bawa masuklah model kita untuk hari ini, iaitu Nur Fatiha. Okey, adik Fatiha tu tengah pakai aksesori apa ataupun baju apa itu? Okey, kalau kita tengok yang pertama sekali, dalam apa juga jenis permainan, kita mesti ada kasut yang sesuai lah. Okey, baik. Okey, dalam permainan golf, mempunyai kasut yang khusus supaya ia tidak mudah tergelincir. Jadi ia di reka khusus untuk permainan golf lah. Kasut yang mempunyai start. Sama seperti bola, tapi start dia berbeza sedikit. Dia berbentuk bunga. Okay. Kalau kita dapat tengok di situ, di tapak kasut itu mempunyai stud yang berbunga. Jadi dia telah dikaji supaya ia tidak mudah tergelincir. Dalam masa yang sama, ia dapat membantu pergerakan yang lebih efisien. Okey. Apa yang saya perasan juga, Igu, dia ada sarung tangan, Igu. Dia pakai sebelah tangan je. Kalau kita tengok situ, nampak agak ganjil lah. Kenapa pula sarung tangan pakai sebelah? Biasanya kita pakai dua-dua belah. Hanya sebelah sebab dia berkaitan dengan teknik ayunan sebenarnya. Apabila kita memakai glove menggunakan tangan kiri, jadi secara tidak langsung ia dapat mengelak daripada kelab terlucut daripada tangan kita. Walaupun kita tidak memakai kedua-dua belah. Tapi sebenarnya sebelah kiri saja sudah mencukupi. Tetapi kalau kita left-handed, kalau kita menggunakan tangan kiri, kita akan pakai di sebelah kanan. Maknanya dia adalah contoh kalau tangan dominan kita adalah tangan kanan, kita pakai sebelah kiri. Dia terbaliklah. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, memang pakaian pun kena pakaian yang sesuai dan dibenarkan mengikut peraturan permainan golf. Dalam permainan golf, kalau kita tengok seluar mestilah menggunakan kain yang selesa untuk dipakai. Dan juga kain yang boleh memberikan pergerakan yang optimum kepada pemain. Jadi yang tidak bolehnya menggunakan track. Track tak tidak boleh. Seluar jeans boleh ke? Seluar jeans pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, baik. Biasanya kita menggunakan seluar slack lah. Bila kita memakai seluar, kita juga mesti mengenakan tali pinggang. Okey. Macam jadi, kita semua lah itu. Ya. Okey. Dan selain daripada aksesori yang ada pada adik Fatiha, apa lagi aksesori yang diperlukan untuk permainan golf? Okey, kalau kita tengok di lengannya, ada kita panggil arm sock, stocking lengan. Itu sebenarnya untuk
melindungi kulit kita daripada pancaran cahaya matahari yang sinar matahari yang tinggi. Jadi dia dapat melindungilah. Kemudian baju, kalau kita tengok baju. Yang paling utama sekali baju mestilah berkolar. Kita tak boleh pakai round neck. Yang t-shirt biasa tak boleh. Tak boleh. Okay. Ini merupakan salah satu peraturan. Salah satu kod etika pemakaian. Okey, terima kasih adik Fatihah. Terima kasih. Dan okey, balik semua kepada ini, Igo. Apa yang saya perasan juga, kita ada bag golf dan juga bola, Igo. Ya. Bola memang sudah tentulah kita kena ada. Sebab untuk kita nak bermain golf ni, dah tentulah kita kena ada alat yang untuk dipukul dan alat untuk memukul, kan? Jadi kesemua itu kita kena guna beg yang khusus untuk menyimpan. Beg sekolah biasa tak boleh. Beg sekolah biasa tak bukan tak boleh, boleh tapi tidak sesuai. Boleh merosakkan alatan. Beg yang khusus dicipta ini bukan saja untuk mudah kita mengangkat, malah ia menjadi pelindung kepada alatan kita supaya tidak mudah rosak. Boleh tahan lama lah, Igo. Yeah. Okey, dan saya perasan juga ada macam duit shilling dekat sana. Ada ni apa ni, Igo? Tee lah, Igo. Yang ini? Ya, tee. Yang ini untuk memegang bola, Igo. Ini untuk kita letakkan, cocokkan di tanah. Dan untuk kita meletakkan bola khusus untuk penggunaan driver. Pada permulaan saja, Igo. Bukan sahaja. Pertengahan tak boleh guna lah. Tak boleh. Kita tak boleh sentuh bola. Kita hanya boleh gunakan ini di permulaan permainan, iaitu di tee box saja. Okey, baik, Igo. Saya rasa saya dah belajar banyak dah berkenaan dengan sukan golf. Tapi sebelum berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, Igo? Mungkin Cikgu Sanusi boleh terangkan sikit? Okey, baik. Untuk hari ini kita dah belajar dan kenal pasti apa itu permainan golf. Yang pertama, kita dah kenal pasti sejarah permulaan permainan golf di dunia dan juga kemasukannya di Malaysia. Kemudian kita dah kenal padang golf bagaimana, bahagian-bahagian yang penting dalam padang golf, halangan-halangan yang ada di padang golf. Kemudian kita juga dah terangkan berkenaan dengan peralatan dan juga aksesoris. Jadi dengan kita kenal padang golf, kita kenal peralatan, kita kenal aksesorisnya, bolehlah kita bermula untuk bermain golf. Ya, cikgu. Dan bagaimana pula dengan Cikgu Faizal, harapan cikgu? Kita dah saling mengenali permainan yang ini. Harapan kita agar ia dapat menimbulkan minat kepada semua yang ada di sana untuk melibatkan diri dalam permainan golf. Okay. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa untuk sentiasa tonton Slot Sukan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 7.30 malam hanya di Didik TV KPM. Jumpa di sana. Bye semua.